Thank you for staying with us on Entertainment News. Selanjutnya ini kembali ada kabar gembira yang datangnya dari Rian Delon dan juga Sharina. Kemarin ini tanggal 13 Desember 2013 pasangan ini melangsungkan prosesi dan resepsi pernikahan. Pasangan yang sama-sama menekuni bidang seni peran ini melangsungkan acara pernikahannya di area outdoor. Well, congratulations for Delon and Sharina. Sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Kami kedua orang tua kami. Kita di hadapan sidang jemaat Tuhan yang kudus. Aku, Sharina Gunawan, menerima kamu Rian Delon Sutiman. Sebagai suami aku ya sah. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku berjanji akan selalu setia dan bertanggung jawab. Baik saat senang maupun susah. Kaya maupun miskin. Sehat maupun sakit. Aku berjanji akan selalu mengasihi kamu, mencintai kamu, menghargai kamu dan menghormati kamu dan selalu hidup rukun dan damai. Baru sejak ada kamu, aku tahu partinya belahan jiwa. Inilah istri yang Tuhan beri kepadamu. Emang klik banget dan di Delon aku menemukan sahabat yang lama-lama memang aku cintai dan dia kayak versi lakinya aku biarpun aku juga laki sebenarnya. Ya kita sama sih sebenarnya sih tapi banyak nyambungnya, cocok banget. Nggak neko-neko, apa adanya, orangnya nggak dibuat-buat. Ini dia nih orang yang gue cari selama ini. Kemana sekarang? Cara hidup kita hanya di lokasi. Yeah. Jadi mau ngomongin lo. Iya yeah, sibuk syuting, saya juga pasti otomatis pertemuannya pasti di situ. Ya, bener gak? Real. Orang itu bisa ngebahagiain gue gak? Kalau awal pacaran kan berasa ya masih hangat-hangatnya. Terus lagi deket-deketnya. Pas sama dia sampai sekarang, gila, gue selalu bahagia gitu. Gue ini serius buat ngomong, serius bahagia. Simple kok, bahagia yang itu bikin gue kita jadi serius. Hah? Dua arah banget. Apa? Gak apa-apa sih. Kan? Lega aja, sudah jam segini. Seru, seru, seru. Perjuangan kita seru ya. Mm-hmm. Kalau tahun ini sih kayak mentok di sini udah puncak banget. Iya udah puncak. Abis ini tadi dia minta anak 11 ya. Kayak mau bikin tim bola ya. Terus aku bilang kalau mau 11 pitbull aja kali ya. Kalau lain mungkin KB kita. Tapi seru sih ntar lagi Natal 25 Desember kita bisa ngerayain udah jadi suami istri. Kita random banget, kalau gitu kan emang tipenya nggak suka merencanakan apapun. Pokoknya ya hidup hari per hari ya sebaik mungkin. Dan one day kita decided aja yuk nikah yuk gitu. Dan itu nggak nyampe 2 bulan. Berapa bulan yang lalu ya? Gue ngelamar ke keluarganya Sharon. Gue bilang mau nikah, oke bla bla bla. September ya? September, Agustus. Terus ini tanggalnya random banget. Papa nanya dulu. Oh, ya, papa pengen Sharon nanya. Papa gue juga sekarang. Oh, mau nikah kapan? Kita langsung ya. Kita belum menyiapkan. 13. Oh, luar biasa banget. Lega, capek, seneng. Banyak terharunya hari ini dan panas. Cuman seneng aja semua orang yang aku cintai hari ini ngumpul semuanya dan konsep yang kita mau banget terjadi dan kita planning ini semua hanya dalam waktu sebulan. Tadinya karena kita nggak mau pesta kan sebenarnya cuma berkatan doang, tapi lama-lama kayak nggak mungkin undang-undang ini, nggak mungkin undang-undang itu, jadi akhirnya kita pesta dan ya kayak gini yang konsep kita mau kan. Ya, ini, cuma andaikan di sini bersalju aja sih sempurna. Gue selama ini syuting
gue ya kita bermain peran dan kita harus bisa kan di momen itu, momen pernikahan gitu harus bisa dapat emosinya. Gue udah ngeluarin mas maksimal mungkin, ternyata kenyataannya jauh ya. Seratus ribu kali lipat rasanya, luar biasa banget. Gue harus ngerasain dulu baru gue bisa ntar nanti ada scene pernikahan lagi. Baru tahu. Bisa tahu gitu. Tapi sakralnya emang sakral banget. Gue gak bisa berkata-kata yang luar biasa dan bahagia banget. Bahagia banget. Gelap. Kita pokoknya harus garden party. Kalau di gedung mendingan gak pesta. Ya kalau kita di apa di gedung standar semua orang juga di situ. Kalau gue sih lebih suka sesuatu yang terbuka, nyaman, natural. Ya. Mm-hmm. Karena pacar pasangan gue nih natural. Bukan pacar. Gue mau apa? Iya, bini. Udah bini. Bini ya. Tadi juga aku masih calon suami saya mana? Oh iya, habis suami. Kerja lagi habis ini. Di honeymoonnya ditunda tahun depan kayak gitu kan. Ini 2014 kali bisa honeymoon. Iya. Mau kemana kamu? Aku mau ke Meazza. Oh, Geisha ke Meazza. Forza Inter. Iya, Inter. Tetap seperti sebelumnya. Kita sama-sama mencintai pekerjaan kita berdua dan ya emang kita kayak gitu ya, gitu ya. Itu paling ya mungkin one day doain ya kalau sudah penting misalnya mungkin ya saya bukan masalah siapa yang mengalah memang harus beristirahat kayak jatuhnya gitu. Emang enggak sih normal lagi abis ini juga kita mau break beberapa hari lanjut kerja. Congratulations buat Kak Rian Delon dan Tante Sharena, Tante, buat weddingnya semoga langgeng, semoga indah terus perkawinannya, dilindungi Tuhan selalu, and all the best for both of you. Thank you guys. Mudah-mudahan bahagia selalu, bahagia. Cepat dapat momongan, kita juga didoakan cepat dapat momongan, amin. Waduh. Happy wedding once again untuk Rian Delon dan Sharon ya. Banget. Mereka pasaran udah lama banget. Oh, okay. Memang apa ya? Awalnya dari cinlok. Awalnya dari lokasi. Awalnya dari cinlok sampai gitu. Akhirnya terrealisasi lah di tanggal 13 kemarin. Aduh, kelihatan banget bahagia sekali dua-duanya keluarga. Ya? Betul. Ada drama juga tadi ya kan? Drama juga. Bukan drama. Bukan drama. Itu emang saking bahagianya, Sam. Jadi tangis bahagia. Tangis bahagia. Mudah-mudahan okay. Langgeng. Amin. Mereka berdua bahagia yep. Terus dan yang pastinya doa-doa yang datang dari para tamu-tamu juga bisa ini ya diamin sama semua orang. Akhirnya kejadian juga bahagia dan langgeng okay. Selalu. Alright.